Hi guys, welcome back to my channel Hadi Zikri. Hari ini kita akan main game Mr. Meat guys. Okay, jadi kita main iklan guys. Biasalah Mr. Meat selalu ada iklan. Sekarang dia ada editan terbaru guys. Dan saya pakai mode ghost biar Mr. Meat tak nampak. Editan terbaru tu ialah kita kena selamatkan kita kena berubahkan anak dia jadi yang telah jadi babi berubah menjadi manusia balik. Sekejap korang kena tengok video ni sampai habis. Kalau korang main Mr. Meat tapi korang tak tahu nak buat macam mana, korang tengok je video saya. Semua saya dah tahu dah. Kalau korang nak lebih senang, korang pakai mode ghost Sekarang kita kena cari music box dulu. Dan dekat sini ada player guys. Tu dekat sini ada player. Dan kita kena cari music box dia. Okey. Ha ni ada kaki dia guys. Kita letak kaki dekat tingkat 2 dekat bilik sini. Dekat sini dan korang letaklah dekat sini. Dan korang kena cari sampai 3, sampai dia dah jadi 3 item dia. Kita try buka. Dekat sini tak ada apa. Mungkin saja ada kat sini. Sekejap Kadang ada yang dekat bilik Mr. Meat. Sekejap kita check kat bilik Mr. Meat dulu. Kalau tak ada dekat bilik Mr. Meat, kita check dekat bilik sini pula. Ni bilik sini. Okey, lepas tu kita tengok dekat sini ada apa. Kita jumpa kunci untuk nyalakan tu music box tu. Tapi jangan lagi, dia tak boleh lagi. Nanti dia akan bunyi tenen. Okey, kat sini tak ada. Kita tengok. Dekat sini ada secret drawer key guys. Korang ikut je lah saya buat macam mana. Korang tengok je, mesti akan senang kalau korang ikut cara saya ni. Ni baru buka satu je dah jumpa dah. Okey. Ni kita letak kat sini dan kita buka lah. Nanti Mr. Meat akan masuk, dia akan ambil. Tu dia ambil. Dan dia akan buka pintu ni. Ni. Sekejap guys. Ni. Dia akan buka pintu ni. Kita tak boleh buka pintu ni. Kita kena Mr. Meat buka dulu baru kita boleh masuk. Tu Mr. Meat dah nak masuk, nak buka pintu tu dah. Tu. Dan anak Mr. Meat macam ni guys. Dia tak ada nak buka lagi. Okay guys, buat korang yang nak tengok video saya, korang jangan lupa like. Kalau korang dah like, korang boleh tengok. Saya kira dalam kiraan 3, 2, 1. Okay, thank you buat korang yang dah like. Okay, kita tengok. Ini anak dia guys. Okay, anak dia macam tu. Dan baldi ni pun kita boleh guna lagi. Baldi besi ni. Semua item yang ada dalam rumah Mr. Meat ni boleh guna guys. Kita ambil ubat ni dekat sini. Laxative ni kot. Tak tahulah kot nama dia laxative. Jadi tak tahu sangat tentang ubat ni. Selalu jadi iklan guys.
Okey, lepas tu kita ambil ubat laxatif ni. Kita letak dekat sini. Lepas tu kita cari green key, guys. Kadang ada green key kat sini. Ada tak? Oh, tak ada. Mesti yang green key tu atau kunci hijau tu ada dekat peti ais ni. Haa ni. Dia duduk sini. Duduk tergantung kat sini. Okay, kita buka. Kita buka green lock ni. Kita jangan masuk lagi, guys. Kan dia selalu bunyi tek 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 bila kita masuk kat sini kan. Ha. Kalau kita tak nak ada bunyi, kita kena ni dulu. Kita kena cari hammer. Ha ni. Sebab dekat bunyi tek 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 itu sensor dari CCTV, guys. Sensor atau sensor. Ha ni. Dia bunyi tek tek sebab CCTV ni lah. Okey. Kita jalan. Ha, kita pergi rosak kan. Okey, lepas tu dah. Okey guys, iklan dah tak ada. Kita tak kat sini. Dan ubat ni kita ambil. Ha, nama dia laxative. Laxative. Okey. Kita letak dekat makanan si budak pigi ni. Ha, kita letak dekat sini. Ha, nanti babi peliharaan Mr. Meat tu, dia akan makan dan dia akan berak. Berak merata-rata tempat dan tahi tu kita boleh ambil. Sekejap, guys. Kita masuk dulu dekat bilik anak Mr. Meat. Bilik anak Mr. Meat kadang-kadang ada banyak item kat situ. Ha, ni ada wood plank. Dan korang letak dekat gergaji ni. Dan korang letak kat sini dulu. Korang jangan letak lagi. Kita boleh letak. Woi, bising. Kita boleh letak dekat sini. Tapi kita kena letak tali dulu. Kita kena cari Mr. Mickey. Ha, Mr. Mickey kadang kat sini. Ha, ni kat tangga ni, guys. Dia duduk kat tangga ni. Mr. Meat Drawer Key. Okey, kita letak dekat sini. Jaga. Okey, guys. Dan yang ni kita buka dekat bilik Mr. Meat, guys. Ha, ni. Dia kan ada lock dan kita boleh ambil rope, guys. Dan kita buka ni. Kita korang tak payah baca kertas tu pun tak apa, bukan penting pun. Okey. Dan tu. Okey, jom kita pergi dekat bilik anak Mr. Meat. Pi mana? Beli katok lah. Tak apa, dia beli katok tak apa. Okey guys, kita letak dekat sini. Dan kita ambil pulih ni. Kita ambil kayu yang telah digergaji tadi tu. Kita letak dekat sini. Biar dia boleh gulung dengan tali tu. Lepas tu kita jangan buka lagi. Kita kena siapkan peluru shotgun dulu, guys. Shotgun saya kat mana tu tadi? Kat sini kan? Ha. Kat sini. Dan kita iklan dulu. Okay guys, iklan dah habis dan peluru shotgun saya pun dah masuk. Dah ada peluru satu. Dan kita tak sini dulu. Dan kita tem. Okay guys, dan kita keluar. Dan kita pergi dekat ni. Kita pergi dekat dekat jangan pergi dekat atas, jangan lagi. Kita ambil player dulu. Kita ambil player. Dan kita buka ni. Untuk nanti kita nak ambil
tu lah. Peluru shotgun kan ada kat situ kan. Okey. Dan kita lempar kat sini. kita kena masuk dulu dekat sini. Okey, kita lompat kat sini. Lepas tu kita buka kat sini. Okey, tak ada wire cutter. Sini ada glove guys. Kita ambil. Kita letak dulu ke atas ni. Lepas tu kita masuk bilik anestemik. Kita masuk dan kita ambil baldi besi tu. Ni baldi besi tu ada kat sini. Maaf guys, selalu kalau saya main game Mr. Meek ni selalu ada iklan. Okey, kita ambil baldi besi ni dan kita letak dekat atas yang kita dah letak glove tadi tu. Tapi kita jangan main lempar je, kita letak kat sini. Sekejap eh. Kita letak dalam kolam ni untuk ambil racun tu. Okey, dan korang ambil glove. Korang ambil lah. Dan korang ambil, korang pergi dekat sini. Korang letak kat sini. Lepas tu korang tekan ni. Korang tekan sampai dia naik atas balik. Tapi janganlah tekan berkali-kali, tekan sekali je. Okey, dan kita dah dapat. Sekejap lagi kita ambil tahi babi peliharaan Mr. Meek tu. Okey, kita letak kat sini dulu. Kita ambil tahi. Tahi. Situ tahi dia. Dan kalau korang pakai mode ghost pun, apa dia, babi peliharaan Mr. Meek pun takkan nampak dan dia takkan serondoi korang. Okey, kita ambil tahi ni, kita letak dekat tempat yang kita dah letak red potion tu. Kita letak dekat sini. Lepas tu kita ambil apa eh? Tengok ada apa lagi dekat bilik anak Mr. Meek ni. Dah tak ada apa guys. So, kita tengok dulu ada apa. Okey, dah tak ada apa dah. Jom kita tekan butang ni. Dan dia akan angkat dan dia akan tarik. Dia akan tarik pagar anak tu. Atau penjara anak tu yang Mr. Meek dah kurung dia. Jangan lari lah. Aduh, bila lari pula tuyul ni. Okey, cepat. Kalau kita tak nak dia, kalau kita nak dia ikut kita, korang kena ambil keranjang yang ada apple ni. Korang bagi dia ikut pelan-pelan. Korang bagi dia makan kat sini dulu. Dan kita kena ambil shotgun. Okay guys, korang ambil shotgun untuk pengsankan Mr. Meek tu dulu. Sebab Mr. Meek tu dia suka mengacau anak dia tengah makan. Okay, kita tunggu sampai Mr. Meek datang. Ambil. Dan kita tembak dia. Dia akan datang ke sini. Dan dia mati guys. Dia pengsan bukan mati. Okey. Dan kita isi dulu peluru. Kita letak sini dulu shotgun. Dan kita bawa anak dia. Kita bawa dia
dekat profesor. Cepat, cepat. Cepat. Korang kena jalan sikit-sikit sebab nanti anak dia lari. Okey guys, maaf tadi ada iklan. Okey, kita bagi makan kat sini dulu. Dan kita cepat-cepat pergi ke sana. Kita tunggu sampai Mr. Meek mangkit dan kita tembak dia lagi. Eh, kenapa kau tunduklah? Aduh, eh. Kita tunggu sampai Mr. Meek mangkit dulu. Kalau Mr. Meek dah mangkit, kita tembak dia lagi dan kita bawa. Sekejap guys, tak payah lagi lah kot. Kita tak payah panggil profesor lagi. Ni kerja ni dah nak siap dah guys. Okey, tak apalah. Masa masih banyak lagi kan. Korang kena pergi cepat-cepat sambil bawa shotgun. Kita cakap dengan saintis. Okay guys, kita jangan bawa profesor tu mai sini dulu. Kita kena tunggu Mr. Meek. Mr. Meek datang. Okay. Mr. Meek dah mati guys. Terkejut. Okay guys, dan kita masih selamat. Jom kita bawa profesor ni. Sat, kita bawa sekali anak Mr. Meek tu. Cepatlah jalan ni. Waktu kita masih panjang guys. Kita kena ikut belakang profesor ni. Kalau tidak nanti dia tak jalan. Kita kena ikut belakang dia dan kita tengah kat belakang dia sikit-sikit. Makan kat situ. Okay guys. Dan kita kena ambil shotgun. Cepatlah. Cepat shotgun. Shotgun. Dan kita kena tembak guys. Sebab sekarang waktu kita dah singkat. Mr. Meek akan mangkit guys. Untung dia tak mangkit lagi. Kita akan tembak dia guys. Okay guys. Nasib baik Mr. Meek tak mangkit lagi. Kita kena tunggu kat sini sampai Mr. Meek mangkit dan kita kena tunggu dia tidur balik. Mr. Meek mangkit. Okay, kau tidurlah kat situ. Bingok. Okay. Kau tidur kat situ Mr. Meek. Dan saintis tu dah letak kacauan kat sini. Dan kita ambil baldi. Kita ambil baldi dulu. Suka hati korang lah nak ambil yang mana pun. Korang letak kat situ. Dan korang ambil tahi. Tahi babi tadi tu. Ni. Dan korang tunduk, korang cakap dengan saintis tu. Dia akan buat jadi macam jus, macam soda lah, macam soda warna ungu tu, tak tahulah. Dan dia bagi anak Mr. Meek tu minum dan anak Mr. Meek tu akan berubah menjadi manusia balik.
dia dah jadi macam tu guys. Dan profesor tu akan bawa dia balik. Apalah dia ni. Dah habis. Terima kasih buat korang yang dah tengok video ni. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ni kepada kawan korang yang tak faham dengan game Mr. Meat. Bye. Assalamualaikum.